Nikita Kepo, ada namanya Nikita Games. Ini adalah games keuu-uuan. What? Nah, pertanyaan pertama. Pertama kali menyatakan cinta di mana tempatnya dan tanggal bulan dan tahun berapa? Aduh, aku tahu. Papa jangan itu ya. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Opa, Opa Jaranda. Pertanyaan kedua, tanggal pernikahan kalian. Siapa yang lebih rajin bersih-bersih dan masak saat di rumah? Pertama kali liburan ke luar negeri kemana? Hal apa yang tidak disukai Om Pangki dan Tanti Jakjo Tapia? Apa sih? Oke, boleh dikasih lihat papan penggilisannya ke depan kamera Opa Oma. Apa? Males ya. Oke. Datin Opa Oma. Oke, pertanyaan pertama. Pertama kali menyatakan cinta di mana tempatnya dan tanggal bulan dan tahun berapa? Iya, ini ininya belum di ini tahunnya. Kok salah apa gimana ini sih? Ini tanggalnya tahunnya itu. Ini 21 bulan 6 7 9. Ini pernikahan Alina. Ini apa? Jadi nyambung. Karena ini kan sudah chemistry. Oh. Ah, nyontek nih. Ini lawan satu jawab. Ini 26 Oktober. Ini 79. Dari pertemuan saya dia memang udah cinta. Oh. Akhirnya nikahnya di 21. Tanggal pernikahan 21. 21, 6, 7, 9. Oh ya benar. Ya, benar. Siapa yang lebih rajin bersih-bersih dan masak di rumah? Papa. Oke. Okay. Pertama kali di bulan luar negeri kemana? Jepang. Oh ya benar. Hal yang tidak disukai Om Pangki dan Tante Yati Octavia. Males, berantem. Oh ya sama aja. Oke. Okay. Wah kompak sekali pasangan yang sudah tidak tua ini. Oke. Okay. Dapat apa dong? Dapat. Jangan ngomong tua, dewasa. Ya dewasa, pasangan sudah dewasa banget ini. Kamu ya, udah dikatain tua. Iya udah. Masuk doang. Oh iya. Oke deh, Opa sama Oma. Terima kasih sudah mau mampir di Nikita Kepo. Program yang ditakuti oleh banyak bintang tamu di luar sana. Masuk Oma. Kenapa? Aku takut, Oma. Aku takut lagi Niki nyablak. Tapi kan enggak kan nyablak. Pas udah syuting. Ternyata baik banget. Apa semua diecengin sih? Enggak, itu kalau yang ngeceng itu skuter, Oma. Itu bukan artis. Tahu enggak skuter Vespa? Iya benar. Apa jebat sih? Vespa. Iya, motor. Iya. Tapi saya nggak terkenal, Oma. Kalau kayak Oma, aku nggak mungkin. Oma sama Opa kasih tips dong romantis buat beb-beb yang ada di rumah. Ya, kita harus semakin tua, semakin sayang, semakin perhatian, jangan sampai berantem. Bagaimana caranya supaya tidak berantem? Bangun tidur, kita mesti harus dengerin musik, kita ngobrol baik-baik, nggak boleh macam-macam, main burung, yang satu menerin kamar ini, Yati. Nanti kalau sudah jam 9.10 baru ada hobi ngobrol. Itu adalah tips-tips ya keharmonisan Oma sama Opa. Ya. Kalau jadi kalau suami seneng apa biarin aja. Kalau suami demen cewek? Biarin aja. Katanya biarin aja, Oma. Gimana sih? Membangunkan macan tidur. Oh iya. Oke, okay, Oma, Opa, terima kasih. Sehat-sehat selalu Oma sama Opa. Beb-beb di rumah, jangan bosan-bosan untuk nonton Nikita Kepo setiap hari Senin sampai Jumat jam 10 pagi cuma di Trans TV. Nikita Kepo! Kepo banget! Mau pulang aja. Won't try to tame you.